Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan? Karena sekali cinta aku tetap cinta. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiger yang di sini. Apa kabar kalian semuanya? Para super karena batu paje. Perang pakai ginian gue. Antena. Harus tambah gini ya, gini sekarang. Yang pasti aku yakin semuanya para subscriber aku yang ada di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Thailand, Taiwan, Abu Dhabi, Arab Saudi, Australia, di seluruh dunia, di belahan manapun ya, kan? Dimanapun kalian berada, aku harap kalian semuanya sehat walafiat, yes, tanpa kekurangan satu apapun. Betul. Semuanya dipenuhi dengan rasa cinta. Seperti saat ini kita bakal ngereaksiin terlanjur cinta gitu, iya, kita ya, kan? Dari konsernya It's Onyo. My first. Betul sekali. Kali ini Onyo nyanyiin lagu Terlanjur Cinta sama Anet. Sama Anet. Wow. Lagu ini tuh lagunya Rosa sama Pasha Ungu. Pasha Ungu. Ini kemarin kan udah tuh Onyo sama Anet nyanyi lagu Sahabat Akan Pergi. Terus dilanjut lagi nih sama lagu ini nih. Terlanjur Cinta. Masih berlanjut nih. Kayaknya kode-kode gak sih lagunya? Oh iya ya. Aku terlanjur cinta kepada kamu. Lah kok jadi gosip? Kayak giring opini ya, gue jadinya. Gue kayak lametura jadinya. Halo. Yaudah lah, nonton aja yuk. Aneh sama Ojo nyanyi lagu Terlanjur Cinta. Tapi buat kalian yang terlanjur ngeklik video ini, jangan terlanjur ini dong, subrek. Wajib subrek. Wajib. Terlanjur tuh kayak terpaksa. Terpaksa kan. Kita subrek. Gak suka maksa. Kita cuma wajib gitu. Paksa tuh wajib. Ya udah lah yuk, langsung aja Ojo sama Anet Terlanjur Cinta. Jadi sate kayaknya. Sebenarnya banyak TikToknya juga, iya, ya. Sebenarnya. Bukan TikTok ini ya, TikTok. TikTok maksudnya chat ya. Banyak chat di atas panggung sebenarnya. Dulu masih kecil banget, iya. Kayaknya gini-gini aja. Iya benar. Ini masih kecil, masih bocah banget itu. Iya. Yang di ranch ya, iya, ya, oke okay, ranch. Mulai banyak gitu kan. Tahu dan aku kan tahu. Mendadak jadi repot sama rambut Onyo ya. Tadi baik-baik aja. Blocking, ada treatmentnya di sini. Beda ya, cara ininya tuh lihat bayangannya langsung bawa badannya, yes, kayak langsung acak gitu kalau musiknya udah jalan. On point gitu bayangannya. Yeah. Aduh. Kedua
anak-anak yang zaman sekarang pada tahu lagu ini ya memang. Lagu udah lama soalnya. Masa sih? Ya, berapa ya lagu ini? 2000 berapa ya? Lagu saya kayak aja. Aret, ini banget, lembut banget. Waktu berkulit. Ya. Siapa rasa ini kayak gue lupa lagi. Aduh. Asik. Dengan caranya Anin sendiri, yes, dengan ciri khasnya Anin sendiri, yes, nyanyiin lagu ini. Aduh, merdunya. Parah sih merdunya. Merdu. Yes. Asik. Kinya berubah lagi ini ya? Iya, lagi ini memang berubah sih. Aduh, enak banget suara mereka ini. Jadi Onyo nyanyi sama Anit ini benar-benar dua lagu serius ya. Iya, sebenarnya ya. Mode serius juga. Mode serius ya, ya, bukan mode kutu lompat, ya, bukan sebenernya mode gila-gilaan, bukan mode ngereok. Ya, jadi sebenernya ini mode serius dia sama ya, Anit. Nah, sukanya aku itu aku lepas ada gitu loh, yeah, itu kadang-kadang sering gitu ya. Ah benar, apa yang namanya ya, pas gitu. Ah, tanya yeah, aku lepaskan nggak gitu, tapi yeah, aku lepaskan, yes, pas ada yes gitu. Aduh, candu dan enak banget. Aduh, harmoninya cakep. Harmoninya enak. Harmoninya enak banget. Apa sih, keras lembutnya. Dinamikanya. Dinamikanya memainkan. Dan aku suka mereka nyanyinya keluar dari penyanyi aslinya. Tapi ini masih belum diapa-apain ya lagunya ya, masih hampir sama originalnya belum. Cuman aku sukanya apa pecahnya Anet ini beda sama versinya Teh Ocha. Oh, beda ya, Teh Ocha ya pecahnya ya. Yes. Pegangan dong. Eh malu-malu gitu deh. Oke, tadi tuh pecah maksud Raiga itu pecah suaranya atau harmonisasinya yeah, kan? Iya, takutnya mereka ngerti. Oh iya. Maksudnya pecah apa nih kan? Pecah gitu kan? Ya, pecah suaranya atau harmonisasinya, yes, harmonisasinya yang diambil Anet itu yeah, beda sama yang Teo Chai, yes, originalnya. Iya. Yeah. Dengan kalau bagian main-main kayak gitu akrobat makanannya aneh, yes, sama Onyo deh udah gitu. Iya bang kru mohon maaf kayak ganggu duit. Hei itu kan bagaimana ya. Tapi jadi kagak enak banget lewat gitu ya boy. Oh.
Enak banget ini. Canon-canonnya. Oh. Wow, tadi kita ngomong ya, belum diapa-apain masih original di sini. Tiba-tiba berubah dan beda banget sama aslinya, sumpah. Ini versi mereka dan keren banget, sumpah. Enak banget, sumpah. Sumpah enak banget, apalagi pas ku lepaskan. Udah pas itu ya, gue. Mulai emang klimaks nih dua-duanya. Lihat gua kira-kira muter deh. Iya. Oh, kau pertanyakan cintaku. Aku lagi terpesona liat mereka blocking muter gitu, yes, ya kan? Bagus sih blockingnya, yes, sama pas bagian momen ref ini dikasih blocking itu cocok banget. Yes. Tambah terdramatis kamera itu nanti. Yeah. Oh, aduh, nonton ini lagi. Makin ke belakang makin klimaks ya. Iya benar. Iya kan? Enak banget. Pecah mereka ya. Oh, 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 akhirnya. Wow, aku suka banget duet mereka ini. Benar-benar lagu ini dibikin menjadi mereka sendiri. Iya, benar. Memang selalu sih aku bilangin Onyo sama Anet nyanyiin lagu siapa aja, nggak pernah sama sama penyanyi aslinya. Selalu berhasil bikin apa namanya karakter mereka sendiri di lagu. Biasanya itu dari awal song sampai rap pertama itu mereka akan sama original tuh biasanya, memang kayak menghargai. Yes. Lagu itu seperti apa, tapi setelah itu mulai itu dia acak-acak, dia obrak-abrik sama mereka berdua dan ya kemana-mana gitu ya, selalu berhasil. Betul. Gak pernah gagal mereka kalau ngobrak-abrik lagi. Yes. Dan chemistry mereka berdua tuh nyatu banget gitu ya, kan? Gak perlu banyak gaya gitu. Pegangan tangannya cuma ending dong tuh kayak dulu sama dia yang duet. Jadi konser keberapa gitu ya. Iya, kenalnya sama Anet yang begini juga. Begini. Saya cuma dua lagu ya, masih, aduh, ya. Ini masih belum atau belum lah, belum ada apa-apanya sebenarnya, kan? Ya udahlah ya, hanya dua lagu nih sayang lah kita, tapi masih banyak nih, masih banyak lagi kreasi nih, masih sekali. Utang kita masih banyak banget nih buat kreasi konsernya Onyo kemarin, jadi buat kalian semua jangan pernah ketinggalan video dari kita. Pencet tombol subscribe, loncengnya nyalain, juga share ke sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.